warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Hafiz bin Muhammad Yusof sebagai Ketua Pusat di Pusat Pertanian Bukit Goh, Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Negeri Pahang. Pusat Pertanian Bukit Goh ni dah beroperasi lebih kurang dalam 35 ke 40 tahun, di mana kami di sini ada beberapa pelok-pelok tanaman dengan seluas 15 hektar. Core business kami kat sini, kami lebih menumpukan dari sudut pengeluaran benda-benda tanaman. Kita ada pengeluaran benih durian, kita ada juga pengeluaran benih nangka, cempedak, mesta dan pelbagai lagi buah-buahan. Selain itu juga, kami juga menyediakan khidmat-khidmat teknikal dari sudut penanaman. Mana-mana petani ataupun pengusaha-pengusaha yang ingin mendapat bantuan dari sudut penanaman, kepakaran dari sudut teknologi berkaitan dengan buah-buahan, insyaAllah lah boleh datang untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mengenalilah beberapa klon durian yang popular di Malaysia. Seperti kita sedia maklum, durian Zebertinus ataupun durian ini tidak asing lagi lah rakan-rakan kita Malaysia. Memang hampir semua orang kat Malaysia ni minat untuk makan durian. Dia bukan sekadar domestik punya permintaan je, kita sampai ke luar negara, ke China semua maklum. Jadi di jabatan ni kita kalau ikut banyak variety-variety yang telah didaftarkan sejak dahulu lagi lah. Kalau kita sedia maklum, kita ada 107 ataupun Musang King yang paling glamour, okay, D200 ataupun duri hitam yang dah kian meningkat naik nama. Kita ada D24, kita ada 168, kita ada lebih kurang 10 ke 12 variety lah yang cukup popular dekat negara kita sekarang lah. Okey, jadi kami di Jabatan Pertanian ada satu organisasi yang mana mengumpulkan variety-variety klon-klon jenis-jenis durian yang ada dekat dalam negara kita dengan memberi nombor kepada setiap klon lah, daripada D1 sampai sekarang ada D200. D itu adalah nombor pendaftaran variety dengan Jabatan Pertanian lah, di sebalik nama dagangan yang lain macam D197 atau orang kenal sebagai Musang King. Okey, D24 orang kenal sebagai Bukit Merah. Kita ada D145 orang kenal sebagai Berserah. Nombor pendaftaran variety yang D tu. Okey, kami di jabatan ini kita mengumpul variety-variety ini dan didaftarkanlah. Jadi kepentingan kita mendaftarkan variety ini, kita nak membezakan pencirian dari sudut buah tu sendirilah, sebab setiap buah dia ada keunikan dia yang berbeza. Kita ada Musang King, rasa dia macam gini. Kita ada D24 yang rasanya berbeza dengan Musang King. Sebab tu pentingnya kita membuat pendaftaran variety itu tadi. Okey. Di hadapan saya ini, untuk kita buat pencirian, kita ada dua jenis klon. Yang belah kiri saya ini adalah D197 ataupun Musang King. Dan sebelah kanan saya ni adalah durian D24 ataupun Bukit Merah lah. Okey, baik. Kita mengenali buah dululah, okey. Sebab semua orang sebut pasal Musang King. Okey, di depan saya ni adalah buah Musang King yang famous sekarang lah. Secara fizikalnya, bentuk Musang King ni dia lebih kepada macam bentuk bujur ataupun seperti bola rugby lah. Nampak, okay. Ada beberapa pencirian yang penting untuk kita mengenali lah buah Musang King ni macam mana. Okey, pertama tadi saya cerita berkaitan dengan saiz buah dia. Sorry, bentuk buah dia. Yang kedua, saiz buah durian Musang King ni dia tidak terlalu besar. Dia kita ketirikan sebagai saiz sederhana, berat sekitar 1.3 hingga 3 kg. Okey. Yang jelas lagi adalah dari sudut duri dia. Okey, kalau kita tahu duri Musang King ni dia bentuk macam piramid, mana tepi dia tu rata. Okey, seterusnya bahagian bawah dia ada satu bahagian yang kita panggil segi lima yang berbentuk seperti tapak Sulaiman. Nah, ini antara ciri yang paling obvious ataupun jelaslah nak dibezakan dengan variety-variety yang lain. Dia ada macam tapak Sulaiman kat sini. Okey, di bahagian atas ni dipanggil proximal ni. Dia punya cincin ni atau gelang ni dia rata, botak dan dia macam sedikit bentuk mahkota lah. Itu antara ciri yang mudah didapati pada buah durian D197. Okey, sedikit tambahan.
Durian D197 ni dia berasal daripada Kelantan yang telah didaftarkan dengan jabatan pada sekitar tahun 1993. Seterusnya, kita melihat pula kepada buah durian D24 ataupun Bukit Merah. Ada beberapa ciri untuk kita mengenali durian D24 ini. Yang pertama, dari sudut fizikal buahnya. Kalau kita lihat, buah D24 ini bentuknya adalah sedikit bulat. Nak dikomparekan dengan D197 yang bentuknya lagi berbentuk bujur dan seperti rugby. Tapi untuk D24, buahnya adalah sedikit bulat. Mana di pangkal bawahnya dia ada satu pusaran yang berbeza dengan varieti yang lain. Okay, dan di pangkal tangkai dia ataupun di bahagian tangkai dia ni, dia ada proksima yang agak kasar dan durinya merapat ke atas lah. Wah, durian D24 ni telah didaftarkan pada sekitar tahun 1937 yang mana berasal daripada negeri Perak. Okay, sedikitlah mungkin tambahan berkaitan dengan asas pengenalan daun bagi variety D197 atau Mustang King. Bentuk daun dia okey tirus, dia berombak. Dengan mana bahagian ujung dia ni dia melengkok seperti mata kail. Itu antara pengenalan yang paling mudah lah untuk dibezakan dengan variety-variety yang lain. Okey, kalau dia nak bezakan dengan D24, bentuk daunnya juga sedikit tirus tapi dia punya urat-urat daun ni dia lagi timbul. Dengan hujung daun ni, dia terus meruncing. Dia tak ada lah macam mata kail macam 197 tadi. Kita pernah buat beza lah. Okay. Nampak seakan-akan sama tapi dia ada perbezaan dari sudut bentuk hujung daun tu tadi.